pada order kan. Nah. Oh. Aku bilang, dulu almarhum Black Panther suka pesen sama saya. Saya teh gitu, jadi kan. Usi Diva. Dua kontestan kali ini telah menyiapkan hidangan terbaik mereka dan yakin akan mendapat 3 yes dari para juri. MasterChef adalah impian aku semenjak kecil. Dan aku ingat banget dari kecil itu aku nonton di depan TV dan papaku pernah nunjuk, Kak Div itu kamu bakalan ada di situ. Dan sekarang aku ada di sini. Saya teh ikut MasterChef karena saya ingin menjadi chef dan kenal. Masakan saya teh pasti jos pisan ngeunah dan saya yakin juri pasti suka. Semoga dengan saya mengikuti MasterChef ini bisa menjadi langkah awal untuk saya menjadi chef profesional. I want to put my name in the culinary industry and I want to be famous too. Silakan masuk. Halo chef. Halo. Sampurasun, chef. Sampurasun. Matur nuwun. Namanya siapa? Nama saya Teh Nursi Arsyirawati, tapi saya biasa dipanggil Usi. Saya 28 tahun dari mana? Dari Sukabumi. Enggak tahu saya. Kamu lupa dari aku dari Sukabumi. Mana? Ya, oh, oke. Okay. Nama aku Diva. Nama panjang saya Nadiva Citra Aisyah Nur Putri. Umur 25 tahun dari Bogor. Masak apa hari ini? Hari ini aku buat la pomme de terre, but not the la pomme de terre that you know, chef. Play on the words, apple of the earth. Jadi basically aku buat apple crumble. Oh. Oke. Okay. Konsep aku tuh mau yang kayak crumble-nya itu sebagai soil-nya. Jadi kayak the earth. Deconstructed. Gitu. Yes. Saya teh masak ikan. Nama masakannya crusted peanut fish fillet with sweet and sour chili sauce. Wah, khas mana ini, Kak? Ini teh khas saya dan khas Thailand. Oh, khas kamu dan khas Thailand. Iya. Yeah. Oke, okay, 5 menit dimulai sekarang. Silakan, Teh. Pakai dulu dong glove-nya yang benar. Halo, gimana sih? Aduh, saya bergetar. Saya bergetar. Aduh. Jadi pekerjaannya apa sekarang? Saya ada usaha pizza restaurant dan biasanya in daily life aku masaknya itu savory food. Nah, aku mau nunjukin kalau aku masih bisa nih buat dessert. Saya jualan makanan online. Makanan online? Iya. Seperti apa tuh? Saya teh jualan nasi goreng, tapi nasi gorengnya saya spesial, nasi goreng Wakanda. Nasi goreng Afrika. Maksudnya nasi goreng Afrika tuh? Kamu pakai rempah-rempah style. Emang Wakanda ya, Afrika? Iya, African style. Jadi kalau saya jualan, kan penasaran tuh kan. Udah gitu kan pada order kan. Oh. Aku bilang, dulu almarhum Black Panther suka pesen sama saya. Saya teh gitu. Jadi kan apa namanya teh? Orang teh penasaran apa? Makanannya apa? Black Panther teh apa gitu. Terus ada apa lagi? Jadi semua pizzanya itu bisa ditambah sama sambal tempong yang ada level 1 sampai 3 gitu. 1 menit. Aduh. Ih, korupsi waktu ini mah merenanya. Korupsi waktu mah. Kamu sih dari tadi gak ngitungin? Enggak. 10, 9, 8, Musti, nasinya 7, belum. 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Caramel sauce. Yes, salted caramel sauce. Jadi kamu bisa masak masakan apa aja? Masakan Sunda, masakan ya itu tadi
Wakanda, Afrika. Masakan Arab sedikit. Bentar, Wakanda cuma satu aja? Ada banyak. Apa aja? Ada egusi soup. Terus? Ada plantain potage. Oke, terus? Ada vegetable soup. Kenapa kok tertarik dengan makanan-makanan Afrika? Punya bestie dari sana. Oh, punya bestie dari sana? Iya. Kenal dari mana? Dari dating app. Dating app? Iya. Jadi ikannya pakai kerapu ya? Iya. Pakai apa crusted? Peanut. Oke, okay. You need more ini ya. Harus hati-hati kalau misalnya kita masak dengan sesuatu yang manis with a lot of sugar. Okay. Harus hati-hati di mana spices, acids, salt itu harus benar-benar ditakar dengan baik supaya di setiap elemennya itu kalau misalnya semua dimakan itu tidak manis yang overpowering. Oke. Okay. I think in your composition sangat penting. Oke. Okay. Plating, deconstructed dan lain-lain. Jangan semua the bread gitu taruh di plate. Oke. Oke, okay, ini secara flavor sebenarnya dari aromatik, seasoning ini oke, okay, enak. Di sini cuma kacangnya aja. Kacangnya itu kamu terlalu besar-besar mungkin, jadi matangnya itu nggak rata. Ada beberapa yang udah oke, okay, udah termasak dengan baik, ada beberapa tuh yang masih bisa di-toast atau di-sear lagi. Mungkin kamu bisa finish di oven, supaya rasa crunchy dari kacangnya itu dapat. Oke, okay, kalau dari saya penampilan ya, rasa is exactly persis. Tapi kalau saya lebih penting ini selain rasa adalah penampilan. Kamu dibanding file-file kecil-kecil gitu di piring yang sangat kecil gitu ya, ada beberapa, ada tiga atau berapa, kenapa kamu tidak satu file yang besar, jadi makanan utuh, piring yang lebih besar, kamu taruh itu sambalnya di atas, herbsnya di atas semua, ya jadi lebih kayak family presentation, itu lebih menggiurkan. Ya. Selamat juga. Okay, well, there's few techniques yang kamu taruh di situ. I do appreciate it. Flavor is okay. Perlu di adjust lagi dengan combination. Yes. Untuk saya, it's a yes. Thank you, Chef. Judulnya ini dimulai dari peanut crusted fish fillet. Artinya crusted atau taburan remahan peanutnya itu yang menjadi highlight selain ikannya. Nah, di sini kacangnya masih agak ada yang mengganggu. Jadi dari saya harus bilang no. Hey, Master Chef, it's not everything for you, guys. It is everything to me. Why? Yeah. Well, after I graduated, setelah aku lulus, like a lot of things happen, like bad things happen. Like what? My dad passing away. Okay. Oh, and then there's a lot of like things kayak banyak banget burdens on me because I have like a lot of brothers that I need to feed. Yeah. And then like my mom working alone. Your sister, your older sibling? She's married. Like my sister, my older sister is married and she doesn't live with us anymore. Okay. Okay. Yeah. If you want to say no, ya no aja, gak apa-apa. Oke, okay, dari saya, yes. Actually, yeah. 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 Cool. Thank you very much, Chef. Well. No worries. Makanan kamu itu dasarnya enak. Tapi kebanyakan gaya. Banyak gaya? Yeah. Make it simple, make it good. Okay. Thank you very much. Thank you, Chef. Pakai, teman. Pakai. Okay, Diva, see you. Thank you very much, Chef. Thank you.
Kalau untuk saya sih sebenarnya enak, ini cuma kurang pedas, kurang asam, aromatik. But base is good, tinggal kematangan ikan is good. Jadi untuk saya... masih oke untuk kebutuhan, sesuai saya, ya. Makasih, Atu Cep. Apa? Makasih. Ini teh asli. Enggak, palsu. Ya, silakan. Makasih, Sef. Wakanda forever. Wakanda forever. Makasih, Sef.